Yang hormat Brigadier Jenderal Kehormat Datuk Seri Tan Sri Dr. Haji Muhammad Kanjar Jamil menghadap merapat sembah mempersilakan kepada Dewi Yang Termulia Tuanku Chancellor bagi menyempurnakan titah diraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormat Brigadier General Hormat Datuk Seri Tan Sri Dr. Haji Muhammad Kamil Jamil, Pengerusi Ahli Lembaga Gabenor di HICOM University of Automotive Malaysia, Yang Berusaha Profesor Gary James Clayton, Naib Chancellor di DRB HICOM University of Automotive Malaysia, Ahli-ahli Lembaga Gabenor di DRB HICOM University of Automotive Malaysia, para kerabat yang dinaikkan dan para hadirin sekalian. Segala puji pujian bagi Allah SWT, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW pada seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Bersyukur saya kehadap Ilahi dengan izin dan keberkatannya dapat kita berkumpul dalam majlis yang penuh bermakna bersempena dengan majlis convocation di DRB HICOM University of Automotive Malaysia yang ketiga dan yang pertama setelah dinaik taraf sebagai universiti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Sekalau ucapan tahniah kepada semua pihak dan seluruh warga kerja universiti dan kumpulan di DRB HICOM yang telah berusaha sungguh-sungguh dalam merealisasikan majlis yang bermakna ini bagi meraihkan kejayaan para graduan, para pendidik serta pengorbanan ibu bapa yang telah membentuk modal insan, intelek yang cemerlang dan murni sahsiahnya. Sebentar tadi kita telah melihat 230 graduan menerima skor diploma pada majlis convocation hari ini setelah mengharungi tempoh pengajian selama 2.5 tahun. Setinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada semua graduan dan di antara mereka yang telah lulus dengan cemerlang sekali sehingga menerima pelbagai anugerah. Anda bukan sahaja menjadi kebanggaan universiti, bahkan negara. Dan saya sebagai Chancellor Universiti ini amat bangga dengan pencapaian yang gemilang ini. Saya berharap dengan berbekal segala ilmu dan kemahiran di dada, anda menggunakannya untuk merebut peluang pekerjaan yang ada, bahkan dapat dimanfaatkan kepada masyarakat sekeliling untuk kelestarian hidup sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. Di saat kedudukan ekonomi yang mencabar ini, para graduan diingatkan supaya tidak bercerai dalam memilih pekerjaan. Rebutlah segala peluang yang ada jika tidak mahu ketinggalan dan janganlah mengecewakan harapan ibu bapa dan keluarga. Anda juga haruslah mempraktikkan pembelajaran sepanjang hayat dan berpegang kepada nilai-nilai kecemerlangan dari segi personaliti dan kemampuan berkomunikasi termasuklah penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Sekiranya ini merupakan pilihan seterusnya, yakni untuk menggunakan ilmu yang ada sebagai landasan
untuk meningkatkan pencapaian daripada peringkat diploma melalui pembelajaran program yang berkaitan ke peringkat yang lebih tinggi seperti ijazah sarjana muda ataupun ke peringkat sarjana, anda berpeluang terpilih untuk pekerjaan yang mendatangkan gaji yang lebih lumayan. Secara tidak langsung, ini akan memperbaiki mutu kehidupan keluarga seterusnya. Kejayaan para graduan pada hari ini juga merupakan perkongsian kegembiraan para ibu bapa dan keluarga. Saya ucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan keluarga graduan yang telah memberikan bimbingan serta nasihat pada graduan untuk belajar bersungguh-sungguh bagi menggenggam segulung diploma. Saya pasti banyak pengorbanan yang telah dilalui oleh ibu bapa dan keluarga demi memastikan kejayaan cemerlang para graduan dalam ilmu pengetahuan serta mendidik mereka dalam membina jati diri dan pegangan moral dan nilai-nilai murni sehingga berjaya pada hari ini. Para hadirin sekalian, penubuhan DRP HICOM University of Automotive Malaysia oleh kumpulan DRP HICOM menunjukkan satu komitmen industri untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dan profesional dalam mendukung usaha kerajaan ke arah negara berpendapatan tinggi. Saya percaya pembangunan DRP HICOM University of Automotive Malaysia akan terus memberi semangat yang besar bukan sahaja kepada warga universiti, seterusnya menyumbang kepada pembangunan dan peningkatan kualiti pendidikan negara, bahkan memberi peluang pada pembangunan sosial ekonomi negeri Pahang, terutamanya bandar dan macam petani. Lancaran DRP HICOM University of Automotive Malaysia pada pagi tadi oleh saya mewakili Kuat Beli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang menandakan permulaan perjalanan pembelajaran. Pihak universiti haruslah berusaha untuk memperbagaikan program-program yang bukan sahaja meliputi bidang otomotif walaupun ianya sebuah universiti otomotif. Di DRP HICOM University mestilah menerokai bidang-bidang yang berkaitan seperti penyelidikan, inovasi dan juga bidang-bidang pengurusan dan perniagaan, kewangan dan juga perakaunan. Ini merupakan bidang-bidang yang popular yang akan memastikan universiti terus menarik minat pelajar-pelajar dan secara tidak langsung memastikan kejayaan institusi pengajian tinggi ini. Kepada para pensyarah pula, saya ingin menyeru supaya sentiasa mempersiapkan diri dengan ilmu pedagogi yang terkini selari dengan kemajuan teknologi untuk memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Lengkapi diri anda dengan ilmu-ilmu yang terkini dan tanamkan semangat dedikasi dan kesabaran yang tinggi dalam mendidik para pelajar supaya ilmu yang disampaikan mendapat keberkatan. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan warga DRP HICOM University of Automotive Malaysia supaya sentiasa bekerjasama mengutamakan integriti dan mempertingkatkan aktiviti penyelidikan dan inovasi untuk melonjakkan nama universiti seiring dengan nama-nama universiti swasta yang telah lama wujud di Malaysia. Saya percaya melalui kerjasama erat antara universiti dengan industri akan dapat menghasilkan produk-produk yang mampu menyelesaikan masalah industri seterusnya, mendapat tempat di pasaran, tempatan dan antarabangsa. Universiti ini bukan sahaja menanggung amanah untuk memastikan pelajar-pelajar yang datang untuk menyambung pelajaran mereka.